Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, sampai juga ya di hampir penghujung Ramadan ini. Aku doakan semoga tetap lancar dan lancar puasanya maksudnya ya, dan juga selalu sehat, selalu diberkahi dan dilindungi buat kalian semua. Oke, kali ini ya aku menggunakan Nana kembali. Aduh, ini adalah ya karena aku user mage. Ini terbilang aku dapat Nana setelah banyaknya seringnya Nana di ban ya guys. Tapi mungkin mereka memiliki taktik untuk biar aku memilih Nana, mereka menggunakan lancer. Lancer, ya aku di sini coba ya tolong dibantu untuk menjelaskan bagaimana aku agar bisa menghentikan ya pembulian dari lancer ini. Aku akan sedikit memberi ya sedikit solusi sih bagaimana mengatasinya ya. Kalau kita bisa bertahan sebagai mage yang sering dibully oleh hyper-hyper musuh dan juga ya beberapa seperti fighternya, magenya pun akan mengincar mid laner kita. So ini lumayan sih ya, terbilang suatu bukti bahwa Nana itu gemoy, kecil-kecil gemoy, ngeselin dan agak bikin kita tuh takut ya dengan Molinanya bila Molina sudah terkena oleh tim-tim lawan. Ini aku terus di kayak dibuat apa maka gura nih. Tapi untungnya di bawah gold line-nya lumayan sih. Moskopnya keren, GG yang bisa dia mau rotasi ya. Rotasi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan aku akan banyak-banyak dibully, lihat nih. Ah, kan? Kena dia aku dengan lancar sekali, aku udah mulai seperti dia agak langsung down ya karena lancarnya GG di sini guys. Tuh fighter membuliku juga. Seperti aku katakan, midliner tuh ya makanan buat mereka ya, fighter, assassin dan juga magenya. Kadang juga kalau lagi ini kalau dilihat magenya GG mungkin ya, jadi tanknya ikut pun ikut campur. Seperti Franco ini di sini, dia benar-benar tadi aku sampai ke hook. Agak kesel juga sih. Ini aku terus ya membantu liner, aku landingnya terus, jadi aku rotasi ke atas ke bawah. Nah enak nih lancenya udah agak gesit sih lance tuh, sing 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 lancenya juga GG. Ya sebagai kita, aku nih menggunakan Nana tuh kita tuh harus benar-benar sering bantu tim ya, dengan taruh Molina aja dia tuh kita udah nggak bisa kebantu. Aku dikejar-kejar sama lancenya tuh. Untung aku masih selamat guys. Ya dibantu sama tim-tim kita terbilang oke ya, responnya. Kita makanya sering-sering bantu teman biar dan terus juga lain-lain kita tuh dilihat, wah kok sok-sok GG yang ngejar-ngejar lancar. Padahal nggak kena juga sih. Yang dapetnya Leomord.
mensupport tim itu yang paling utama ya guys. Kumpul terus buat ya tentunya seperti kayak gini nih. Wah banyak aku ngekill loh. Kini aku ngekill juga guys, ngekill perangku. Terus coba cari untuk naikin level ya. Kita lihat bantu ada teman-teman coba. Kita juga bantu. Terus Molina jangan. Kita pokoknya spam skill duanya aja kalau nanam buat banyakin kan lumayan. Tapi aku di sini. Kekejar. Sumpah nggak kekejar sih. Terus ini mati juga guys. Baru hidup dong. Aku benar-benar dibully sama lancenya ini di sini. Baru hidup langsung aku turun kembali, saudara-saudara sekalian. Kayak mana itu lancenya terlalu mengincar nanaku. Tapi aku nggak putus asa ya guys. Nih nananya udah kan akhirnya kebalas guys. Baru satu dia udah ngekill aku tiga kali. Kita balas kembali ya. Tapi ini kita udah terbilang timnya agak lain sih, kurang kompak ya. Kalau kita bermain Mobile Legends itu tuh harus kompak guys. Kita harus lihat sering-sering, nah, kan lumayan double kill. Nah aku harus sering-sering lihat sih pergerakan tim dan pergerakan musuh. Jadi siapa tahu kita bisa bantu. Lordnya dapet dong. Kalau perang antar tim di area Lord itu memang dagdikduk dia. Untungnya kita dapet Lord. Masih terbilang kita bisa nge-push turret-turretnya lawan yang udah botak semua guys. Nah kan lihat lancenya ngincer aku lagi guys. Aku tetap gak patah semangat, harus jangan patah semangat ya. Sebagai mage yang dibully oleh hyper lawan, kita tetap harus terus semangat. Nah lihat kan kita banyak-banyak kumpul terus deh. Oh kita juga gede kan. Dan Atlas, kita masih punya Atlas yang lumayan membantu tim. Nah ini kita lihat ada Lord dan musuh udah mau landing ke Lord ya area. Aku ngumpet dong dan wala aku dapet dong. Dapet Lord, Nana dong dapet Lord. Sesuatu banget ya, Nana bisa dapet Lord dari musuh yang sedang rame banget. Tim kita kurang orang, tapi syukurnya udah level 15 guys. Nanaku udah sakit, udah bisa kekil-kekil lah, cicil-cicil lancar bisa dikil. Itulah ya, kita tetap jangan putus asa sih yang utama ya. Kalau udah mage dibully sama hypernya, hypernya musuh, kita jangan putus asa sih yang pertama. Kita harus tetap bantu tim. Nah kita incer pokoknya ya kan, tuntas sudah dia aku kill juga 3 kali. Ya itulah guys, jadi kalau kita dibully harus 1 jangan patah semangat, 2 itu kita harus rajin bantu tim, 3 kita tuh juga jangan lupa untuk farming ya, untuk naikin level. Karena kalau udah naik level otomatis item kita udah jadi semua. Oke, itu sih tips-tips aku kalau misalkan aku menggunakan Nana yang terbilang hero kecil-kecil mematikan. Tapi kalau udah dibully sama hyper yang kayak Lance atau Hayabusa, itu tinggal lihat kita itemnya menggunakan apa dan apa. Oke, untuk semua terima kasih yang udah mampir dan udah nonton full video ini. Semoga bermanfaat ya trik-trik aku.
Okay, thank you for watching. Assalamualaikum.